you mm -hmm. kasih karunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia. Haleluya. Grace upon grace. Jadi kasih karunia Allah itu terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kasih karunia yang kita terima dari Tuhan Semakin bertambah dan tidak pernah berhenti. Jadi, itu dikatakan di sini: dari kepenuhannya, kita menerima grace upon grace. Nah, apa kasih karunia itu, saudara? Pertama-tama, di dalam bahasa Alkitab dipakai kata karis, dan kata karis ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris: grace, kasih karunia. Artinya, Kata karis ini sendiri di dalam perjanjian baru muncul sebanyak 156 kali. Apa karis atau grace itu? Pengertian daripada kasih karunia adalah pemberian kebaikan yang kita terima, pemberian yang kita terima secara cuma-cuma, gratis, bukan karena jasa-jasa kita. Dan ini benar-benar asli gratis bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi semata-mata karena kebaikan hati dari si pemberi. Dan di sini adalah Tuhan, ya. Saya bicara secara khusus, saya bicara bahwa si pemberi itu adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita? Dinyatakan di dalam hidup kita dan itu secara cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita dan sebagainya, tapi benar-benar keluar dari kebaikan hati Tuhan. Haleluya. Kita harus mengerti bahwa konsep kasih karunia ini sudah ada sejak dari perjanjian lama. Ada beberapa tokoh yang jelas-jelas menerima kasih karunia, bukan? Seperti tokoh Rahab, tokoh Rut dan banyak kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi secara eksplisit, secara terang-terangan kasih karunia itu dimunculkan di perjanjian baru. Makanya nah, kasih karunia itu banyak munculnya di perjanjian baru. So itu ada ayat berkata bahwa para nabi menubuatkan tentang kasih karunia. Jadi bagi para nabi dia melihat kasih karunia itu sesuatu yang akan dinyatakan Kapan itu? Yaitu di perjanjian baru, dimulai dari pemberian Allah kepada manusia, pemberian yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi sumber kasih karunia itu dari Allah sendiri. Saudara. Allah memberi kita pemberian yang teramat sangat baik, tidak ada duanya, yaitu dia memberi anaknya sendiri untuk keselamatan kita. Nah, dari situlah kasih karunia itu terus kita lihat di dalam perjanjian baru saudara, -saudara. makanya dikatakan bahwa kita ini hidup di zaman anugerah jadi sekarang kita mengerti ya bahwa kita umat perjanjian baru ini lebih beruntung sebenarnya daripada umat perjanjian Lama karena kita mengenal kasih karunia Allah itu nah, untuk itu kita harus tahu kasih karunia apa yang telah kita terima kalau bicara secara umum, saudara-saudara, semua keberadaan kita ini karena kasih karunia Allah. Tapi ada hal-hal yang khusus yang ingin saya angkat, supaya kita sadar siapa kita, apa yang telah kita terima. Yang pertama, yaitu pengampunan dosa. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan, kasih karunia-Nya. Pengampunan dosa, dosa itu nyata. Walaupun saudara, kalau tanya mana sih modelnya dosa yang enggak ada, tapi saya mau beritahu kepada kita semua bahwa yang namanya dosa, walaupun itu satu pengertian abstrak, tetapi itu nyata, dosa itu akan membawa manusia kepada kebinasaan. Sebab itu, pengampunan dosa itu juga nyata, saudara -saudara. bukan sesuatu yang abstrak. Jadi kita harus ingat bahwa keselamatan kita dimulai dari pengampunan. Makanya di dalam Mazmur 32 Daud berkata betapa bahagianya orang yang diampuni dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau Saudara pernah berbuat dosa, kemudian Saudara mendapat pengampunan, Saudara baru tahu itu arti daripada pengampunan itu. Bagaimana pengampunan itu sesuatu yang sangat berharga pengampunan dari manusia aja berharga bukan? Kalau seseorang sudah dijatuhi hukuman mati, lalu dia mendapat grasi dari Bapak Presiden, hukuman matinya di cancel, wah itu saudara-saudara baru tahu rasanya ya. Jadi pengampunan itu yang pertama-tama kita terima, kita diampuni dosanya, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dan salah satu contoh mungkin saudara nanti bisa baca di dalam Injil Matius pasal 18, tentang sebuah perumpamaan, orang yang berhutang sekian banyak dan dia tidak mampu membayar. Lalu oleh raja itu dikatakan, aku bebaskan hutangmu sama sekali. Wah, saudara-saudara, bisa melonjak-lonjak itu orang ya. Karena apa? Sukacita, Haleluya, bahagia. Ini sebuah kasih karunia, Haleluya. Saudara sudah menerima, saudara dan saya, kita sudah diampuni dosa. Haleluya, ini kasih karunia yang luar biasa. Yang kedua, yang kedua adalah keselamatan jiwa. Berkaitan dengan pengampunan adalah keselamatan jiwa. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin, saudara-saudara. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Itu kasih karunia. Jadi jelas di sini bukan? Bahwa kasih karunia itu semata-mata kebaikan Tuhan, keselamatan jiwa yang kita terima itu sebuah kasih karunia yang tidak ada taranya. Paulus berkata, "Satu saat kamu akan mengerti betapa mulianya, betapa besarnya kasih karunia yang kamu terima." Memang saat ini kita masih belum bisa menyelami sepenuhnya ya saudara-saudara. Mungkin nanti kalau kita sudah sampai di sorga, kita akan mengerti arti keselamatan itu saudara-saudara. Mungkin kita akan menyanyi saat itu, nyanyian yang paling top akan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kok bisa sampai di tempat ini? Saya yakin itu. Saudara. Satu saat kita akan di hadapan Tuhan, siapa saya ini? Seperti Daud, ketika dia mendapat janji, aku akan membangun dinasti bagimu. Dia duduk langsung, dia masuk ke bait Allah. Dia duduk di hadapan Tuhan, dan dia berkata, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Jadi, saudara-saudara, syukuri kalau kita ini oleh anugerah Tuhan, kita bisa mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, kita bisa diselamatkan. Yang berikutnya, tahta kasih karunia ini masih berkaitan juga. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta. Kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya! Jadi, saudara-saudara, akibat dari pengampunan, maka kita sekarang dapat menghampiri tahta Allah dengan penuh keberanian. Haleluya! Tahta yang maha tinggi, tahta yang maha mulia itu bukan lagi tahta yang menakutkan. Bukan lagi tahta yang membuat kita tidak berani menghadap. Orang kalau sudah berdosa kan tidak berani menghadap Tuhan. Makanya Adam sembunyi bukan? Sudah dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia sembunyi. Adam, Adam di mana engkau? Tetapi orang yang sudah diampuni, dia berani menghadap Tuhan. Haleluya. Karena tahta Allah itu sekarang menjadi tahta kasih karunia. Haleluya. Bukan lagi tahta yang menakutkan, tahta yang membuat kita tremble, membuat kita gemetar. Tapi sebuah tahta yang membuat kita tenang karena dari tahta itu akan mengalir pertolongan yang kita butuhkan, Amin, saudara, saudara? Saya yakin sudah punya banyak kebutuhan, datang kepada Tuhan, saudara. percaya kepada Yesus, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Sudah harus percaya, ingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan menghampiri sesuatu yang kosong. Allah, yang saudara dan saya sembah, adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Allah dalam Kitab Yesaya selalu menekankan: "I am He, Akulah Dia." Dia siapa? Dia yang datang kepada Musa dan berkata: "I am, I am." Hanya dia satu-satunya, tidak ada Allah lain. Itulah Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang maha kuasa. So, itu saudara jangan takut, kita punya tahta kasih karunia. Amin. Dan kemudian yang berikutnya adalah Injil kasih karunia. Jadi sekarang kita mengerti mengapa Injil itu disebut Injil kasih karunia. Karena isinya cuma kasih karunia, tok, kurang apa sekarang. Diawali dengan kasih karunia, dijalani dengan kasih karunia demi kasih karunia sampai finish kasih karunia. Makanya disebut the gospel of grace. Injil kasih karunia. Haleluya. Makanya saudara sampaikan, sampaikan berita ini. Sampaikan. Karena hari-hari ini banyak orang yang butuh mendengar tentang kasih karunia ini. Haleluya. Uji Tuhan. Hal berikutnya yang saya akan bicarakan yaitu Bagaimana sekarang respon kita terhadap kasih karunia yang sudah kita terima? Tentu kita harus merespon, bukan? Bagaimana seharusnya respon Anda dan respon saya? Ada tiga respon yang penting. Yang pertama, yaitu jangan sombong. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya, saudara kita harus benar-benar menyadari bahwa segala keberadaan kita ini semata-mata karena kasih karunia Allah. Oh tidak, saya memang punya keahlian khusus, saya memang smart, saya memang punya kelebihan. Makanya, saya bisa seperti ini. Saya mau bertanya kepada bapak ibu saudara, mungkin yang masih punya perasaan seperti itu. Anda bangun dengan tubuh yang sehat, bukan? Betul, siapa yang membuat Anda sehat? Coba dijawab. Jadi, saudara-saudara, mari kita mau sadar. Makanya, dalam satu Korintus, Paulus berkata, "Kalau kamu menerima semuanya ini, kamu menyadari bahwa semua ini karena kasih karunia, mengapa kamu memegahkan dirimu, mengapa kamu sombong?" Kalau kita berkaca kepada sidang jemaat Korintus, dan kalau saudara mengerti sidang jemaat Korintus itu, itu sidang jemaat yang benar-benar dibangun oleh Paulus sendiri. Tapi toh saudara banyak masalah. Makanya kalau sudah membaca di dalam satu Korintus, Paulus banyak menegur, banyak mengoreksi, banyak meluruskan. Lalu di dua Korintus, Paulus membela diri mati-matian karena dia difitnah dan sebagainya. Ya sidang jemaat Korintus ini yang didirikan oleh Paulus. Kok bisa? Apa problem mereka? Apa penyebabnya? Kalau saya baca dan baca, saya bisa simpulkan satu hal. Yang menyebabkan masalah-masalah-masalah dalam sidang jemaat Korintus adalah kesombongan. Jadi sidang jemaat Korintus ini berasal dari orang-orang yang sederhana. Dikatakan oleh Paulus, kamu dulu tidak ada yang memandang kamu. Kamu begitu sederhana. Kamu kelompok marginal. Tapi ketika kamu percaya kepada Yesus, Ketika kamu mengenal Tuhan, maka Tuhan angkat kamu. Dan saya percaya yang termasuk juga ekonomi mereka diberkati, dipromosikan jabatan kedudukan, dan mereka sekarang menjadi orang-orang yang terpandang. Jadi saudara baca ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 26 dan beberapa ayat selanjutnya. Saudara akan melihat apa yang saya sampaikan ini benar. Saya tidak pernah bicara di luar Alkitab. Jadi sidang jemaat Korintus ini dari orang-orang yang sederhana, saudara-saudara. Tapi mereka diberkati menjadi limpah. Dan ketika sudah melimpah, mereka sombong. Dan mulailah masalah demi masalah terjadi. Dan saya percaya banyak masalah-masalah di gereja karena faktor kesombongan. Saudara perhatikan, berkacalah kepada sidang jemaat di Korintus. Banyak masalah terjadi karena pride, arrogant, loftiness, keangguan, kesombongan. Nah, ialah ini menjadi kaca saja. Saya terus berdoa supaya Tuhan Berkemurahan sidang jemaat yang Tuhan percayakan ini Punya kesatuan roh, mencari Tuhan, rindu kepada Tuhan Tetap murni, tetap tulus. Jadi ini yang pertama kita harus waspadai, jangan sombong. Yang kedua, don't take it for granted. Apa artinya? Coba sebelumnya kita baca ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara perhatikan, sikap yang kedua yang harus kita hindari adalah take for granted. Take for granted itu artinya menganggap sepi, menganggap biasa, menganggap segalanya itu sudah seharusnya demikian. Sikap yang demikian itu sikap yang tidak menghargai kasih karunia. Bahkan saya katakan orang yang take for granted dia akan cenderung menyia-nyiakan. Ya toh? karena dianggap apa sih ini? Ya sudahlah, itu memang seharusnya saya terima, akhirnya dia tidak akan membuat itu menjadi sesuatu yang berharga, yang harus disayangi, dipergunakan dengan baik, ya toh? karena take for granted. Makanya saudara-saudara, bagaimana Anda bisa mendidik anak itu sampai mereka bisa menghargai. Ya mungkin anak-anak yang mempunyai latar belakang yang susah mungkin lebih gampang itu saudara-saudara. Tahu semua ini karena kasih karunia. Yang susah itu justru mungkin dari yang sudah tersedia segala macam. Tapi kita harus sebagai orang tua, kita harus bagaimana mendidik mereka. Supaya mereka mengerti apapun yang kita terima itu sebenarnya kasih karunia. Kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Nah Paulus paling mengerti karena dia alami sendiri. Dia berkata aku ini yang paling hina dari antara rasul-rasul. Aku ini seperti anak prematur. Sudah tahu, anak prematur. Anak prematur itu boleh dibilang kemurahan saja kalau bisa hidup, apalagi kalau sehat. Paulus berkata, "Aku ini lahir sebelum waktunya, prematur. Aku ini paling kejam, paling ganas. Aku ini tidak layak diselamatkan, tapi aku bukan cuma diselamatkan oleh Tuhan. Aku sekarang dipakai sedemikian rupa." Sebab itu dia berkata, "Kasih karunia Allah yang aku terima ini, aku tidak mau sia-siakan." Kasih karunia ini, aku selalu ingat sebab itu aku akan berusaha bekerja lebih keras dari semuanya. Mengapa dia mengatakan gitu? Karena dia sadar keberadaannya hanya karena grace upon grace yang dia terima. Nah ini harus kita sadari juga, saudara-saudara. Jadi, kita harus sadar akan kasih karunia Tuhan yang kita terima, dan mari kita pakai itu semaksimal mungkin. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan! Ya, haleluya! Dan yang terakhir, jangan keluar dari kasih karunia Allah. Nah, ini juga yang harus kita waspadai: satu pihak kita tidak boleh bangga, sombong, menganggap sepi, tapi satu pihak lain. Jangan sampai juga kita keluar dari kasih karunia. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Jadi saudara ada bahaya yang lain yang saya lihat di zaman ini, yaitu kita keluar dari perlindungan kasih karunia ini, yang melindungi kita. Bagaikan tempat perlindungan yang aman. Kita keluar dari situ. Nah, di dalam Alkitab ada dua jemaat yang katakanlah dikoreksi oleh Paulus atau diingatkan oleh Paulus, jangan sampai keluar, hati-hati, jangan sampai keluar. Coba kita lihat sejenak. Yang pertama adalah sidang jemaat Galatia. Jemaat Galatia juga sudah eh uh, jadi abang pintu nih mau keluar nih. Makanya Paulus ngirim surat ke Galatia. Apa yang menyebabkan mereka keluar dari kasih karunia karena pengajaran sesat, pengajaran yang salah? Sebab itu, dalam surat Galatia, Paulus sangat keras. Dia bilang, "Kalau ada orang mengajar injil yang lain, memberitakan Kristus yang lain, terkutuklah dia. Bahkan kalau kami pun memberitakan hal yang lain, injil yang lain kepada kamu, terkutuklah." Sampai begitu, dia jadi ini juga satu bahaya, saudara-saudaraku. Di zaman ini, ada pengajaran-pengajaran yang membuat kita keluar dari kasih karunia secara khusus. Galatia diajar untuk menerima bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia plus perbuatan. Nah, ini kita harus hati-hati, di Zaman ini jangan sampai kita keluar dari kasih karunia Allah. Yang kedua adalah jemaat Ibrani. Jemaat Ibrani juga ada bahaya mau keluar dari kasih karunia Allah. Mengapa? Kalau jemaat Ibrani, masalahnya adalah karena aniaya, penderitaan karena mereka hidup pada zaman di mana kekristenan itu dianiaya pada zaman kekaisaran Nero. Saudara-saudara, ini membuat mereka aduh, jadi orang Kristen berat ya. Berat sekali. Kadang mereka harus merelakan harta mereka disita dan sebagainya, Saudara-saudara. Mereka dikucilkan, belum lagi dianiaya dan seterusnya. Hal ini membuat mereka merasa lebih baik kita kembali saja ke yang dulu. Enak, aman sudah. Nah, ini. Jadi dua hal ini Saudara-saudaraku harus kita waspadai dari sama. Satu pihak pengajaran sesat, pengajaran yang salah, yang tidak berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, tapi di pihak lain ada aniaya. Itu mari saudara kita tetap berpegang teguh di dalam kasih karunia Allah ya, jangan keluar. Soalnya ayat terakhir saya bacakan ayat terakhir di dalam Alkitab. Coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Wahyu 22 ayat 21 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus! Haleluya! Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Katakan, amin. Haleluya. Kita perlu kasih karunia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Saudara semua. Haleluya.